Dia bagi sifat irada itu dipanggil ta'aluk tanjizi qadim. Ta'aluk apa mana? Iaitulah rangkaian ataupun kalau bahasa kita dipanggil apa? Tuntutan sifat atau dipanggil ta'aluk kerja peranan. Peranan sifat iradat ialah menentu. Mana tidak ada satu benda pun yang berlaku lepas sedang akan datang, semua terikat dengan taksis iradat Allah Ta'ala. Ya, kita lepas. Jadi sini pada satu kenikmatan yang paling lazat apabila dibukakan oleh Ta'ala qalbi ruh sir, kita merasakan benda itu. Maka terikat keterikatan penentuan segala makhluk dengan Allah Ta'ala melalui taksis ini bila sediakala. Kita panggil qadim sediakala. Dia membentuk, membina kesejahteraan dan pengawalan. Ya, bila kita melakukan amal saleh maka dia akan terkawal. Terkawal daripada mana? Memandang ruh, iaitu nafas, memandang diri kita. Oh, semua benda yang Tuhan taksis daripada dia. Tak ada apa yang kita nak banggakan, tak ada apa yang kita nak rasa apa pun. Semua daripada maknanya bantuan, semua daripada pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Maka menjadikan hamba tadi dalam ibadat dia makin dekat dia dengan Allah Ta'ala, makin terang af'al Allah Ta'ala dipandang dengan cahaya nur memandang taksisun iradah. Dan juga kalau dia tersilap melakukan maksiat, ya, maka dia akan pandang itu juga taksis hakikat daripada Ta'ala. Wajib diimani, cuma syariat menuntut kita secara syariat cepat pantas melakukan taubat, istighfar, kembali balik ke syariat. Hakikat pandang pada taksis, sebab tak ada benda yang boleh lepas daripada ini. Maka Tuhan jadikan benda itu sebagai ujian kepada dia untuk dia rapat balik dengan Allah Subhanahu Taala. Di mana semua benda itu terikat. Maka minta Allah Subhanahu Taala bukakan kalbi kita dapat merasai. Ya, maknanya keperasanan kalbi dengan taksisul iradah adalah perkara yang sangat besar. Itulah nak kunci nak merasakan nikmat sebenar di dunia. Kalau seseorang tak terbuka kunci ini, maka dia duduk dalam azab, azabul hijab. Dia buat taat, dapat azab. Apa azab dia? Dia terdindir dengan Tuhan. Dia buat taat tapi dia pandang dia. Dia tak pandang taksis iradah. Dia pandang dia. Maka terhijab dengan Tuhan. Hijab itu dia panggil azab. Dia nampak dia hebat, dia pandang habis. Dia hanyut dalam murka Allah Ta'ala pada batin. Zahir nampak taat, pada hakikat dia dapat murka Tuhan. Bagi memandang diri dia. Dan orang yang sedemikian, orang yang terikat dengan makhluk. Ya, kalau orang puji dia seronok. Kalau orang caci dia mula, orang menggelisah. Dalam kehidupan dia bila gelisah dengan cacian orang, itu menandai dia belum mantap dalam makrifat dia. Bermakna nur ibadat dia belum masuk betul. Mengambil tempat dalam roh, dalam sir dia. Kalau benda itu masuk tetap, dia tak ada pusing. Bagi dia orang puji pun tak ada apa, orang caci dia pun tak ada apa. Istiwa uzammi wal madhi minal amma. Sama ya bagi dia orang puji dan orang caci sama tak ada apa. Sebab dia memandang itu semua adalah taksisul iradah daripada asal dah siap. Bila kalbi terpisah Tuhan, itu neraka dulu. Sebab apa? Dia akan menempuh azab. Apa azab? Tidak ada ketenteraman dalam kalbi dia. Dia paling nyati pada Allah Ta'ala habis. Dia kata mulanya dia nampak diri dia dan dia hanyut. Sini pembinaan. Kitab ni dia bina dulu. Dia panggil tauhidul am. Lain mutasawuf dia panggil tauhidul khas. Maksudnya bila masuk lain tauhid khas, dia akan dapat satu keselesaan, kemanisan, kelazatan, kenikmatan yang tidak ada tolok tanding atau dunia. Tak ada tolok tanding. Dia dengan Tuhan habis. Tak ada tolok tanding. Itu nikmat paling besar. Ya. Dia tak boleh nak banding dengan nikmat apa? Kaya, harta, benda. Itu orang kapi yang dapat. Kalau makan lembu kebau boleh makan. Kalau nak perempuan itu orang kapi lagi kaya begitu. Maka itu bukan ukuran dia. Ukuran dia ukuran dalaman. Ya, qalbi. Yang luar ni ukuran luar. Ya, harta banyak semua luar, orang kapi ada. Makan semua jasad, jasad lembu kebau boleh makan. Babi boleh makan. Tapi yang dalam ni tak ada. Yang dalam tu khas Tuhan letakkan. Itu bagi orang beriman, orang kapi tak dapat. Dan orang beriman mana yang betul-betul menghargai kurniaan Tuhan, qalbi ruh sir dia tadi tu. Digilapkan betul-betul sehingga dia cantik secantiknya. Di situ dia akan dapat kemanisan khas dengan Tuhan. Kemudian wa huwa taksisullah ta'ala syai'a bi sifat. Ya, telah dikatakan tanjiz qadim ni apa? Taksisullah. Allah Ta'ala menentu, Allah Ta'ala asyai'a akan sesuatu. Ditentu dengan apa? Bisifat. Apa sifat? Allati huwa 'alaiha. Mana sifat yang mana dia tu 'alaiha, atasnya, atas sifat. Maknanya Tuhan nak tentukan seorang tu apa? Besar, kecil, hitam, putih, apa semua kan? Kalau itu fal ilmu allazi ittasafa bihi bil iradah. Maka perlu ilmu yang ittisaf dengan dia bil iradah. Ilmu yang merupakan sifat, ya. Yang mana Tuhan tentukan dengan iradah. Jadi maka fa taksisuhu bil ilmi masalan qadimun. Tuan tentukan seorang tu bila ilmu dengan ilmu. Masalan dia orang tu jadi orang alim, jadi orang bijak pandai. Ya, itu dia panggil apa? Qadim sedia kala. Sebab benda tu dah ada sedia dah. Sebab tu tak ada sebab insan tadi bila diberikan pinjaman ilmu dia nak berbangga, nak besarkan diri atau salah malu. Sebab apa? Benda tu kan dia punya. Dah ada pada azal, azali Tuhan berikan pada seorang. Kalau begitu wayusamma, dinamakan dia ta'alukan tanjiziyan qadiman. Ta'aluk ini panggil ta'aluk tanjizi qadim. Lulus sedia kala. Bermakna ketika kerja Tuhan dah siap dulu lagi dah. Sebab Sidi Ahmad ini disebut dalam azab, kebanyakan baca hadis Nabi itu ya. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Itu hadis SAW. Masya Allah, apa yang Tuhan kendaki itu saja berlaku. Kan, wa ma lam yasha', apa Tuhan tak kendaki, tak ada dalam masyia Tuhan, lam yakun, takkan berlaku. Jadi berlakunya segala perkara adalah di dalam tu, benda besar tu. Dalam dia apa? Ialah merupakan, dia merupakan mazhar, cermin untuk memandang taksisul iradah. Barang siapa yang melihat semua perkara berlaku, dia tak nampak taksis iradah, maka butalah mata hati. Ya, butalah mata hati. Bila buta mata hati macam mana nak jalan? Orang buta nak jalan macam mana? Sebab kita jaga jangan sampai buta mata hati. Sebab itu kita zikir banyak. Dengan ilmu kita zikir. Jangan zikir tak ada ilmu. Jangan ada ilmu tak zikir, kena rangkai dulu.
Nak berzikir dia berilmu. Kalau tak ada ilmu, tak belajar, pergi ikut-ikut, jadi masalah. Kata ulama kita banyak tuan guru kita pun gitu juga. Kita ada tuan guru Syidang Rashid gitu kan, ulama besar. Di Kelantan tuan Jom Rahman, Wakil Baru, umur hebat-hebat ulama besar macam tu. Ya. Dia nak bagi banyak tu pun kadang-kadang dia tengok dulu. Ya. Dia tak nak permata kita pergi kan, orang pasti faham. Ya. Sebab zikir alat penyuci, tiba-tiba dia tak kena guna. Orang pergi banyak, dia pergi banyak kali. Lepas tu balik, beramal tidak, apa nak beramal, ikut dengan betul-betul. Tapi ada setengah ulama pula, macam siap belakang jalan ni, bagi berapa ompak boleh bagi. Sebab dengan keberkatan zikir itu, waktu ada masa-masa kursus. Tapi bagi kita, bila ambil, kena jagalah. Tunggu tiara besar. Tarikat ni penggilap. Ya? Penggilap ilmu yang tak ada. Tapi kalau tak nak belajar, dia nak gilap benda apa? Dia ada polis, nak polis apa, benda tak ada. Ya? Akidah pegangan sebenar tu benda yang kita nak gilap. Ya? Pegangan akidah yang ada kita dengan Tuhan, ilmu kita mengenali Tuhan dalam bentuk akidah, yang ni kita nak gilap mengenali sufi melalui tauhid khas supaya permata tadi cantik secantik-cantiknya. Sebab tu kalau orang berilmu, dia menjalin jalan tarikat dengan betul, dia cepat naik kan. Dia cepat naik sebab benda tu dah ada. Dia pegang benda gilap dia. Ya, mana pun ilmu tu penting. Ya, kemudian ada gilap, insyaAllah sinaran dia akan lebih terang, lebih terang, lebih terang. Ilmu yang merupakan sifat sebenar bagi seorang adalah penentuan Allah. Keilmuan seseorang tadi, oh dia pakar ilmu, dapat macam-macam sijil, macam-macam gelaran lah. Kalau sekarang macam-macam kan, siapa punya tu? Ya, bukan dia punya, dah siap azal. Maka bila dia siap azal, tak ada sebab dia nak berbangga. Tak ada sebab dia nak rasa besar diri dengan ilmu, dengan kebijakan, kepintaran yang Tuhan pinjamkan. Bukan dia punya. Ya, dah Tuhan terik macam mana? Dia terik selai je kat akal, gila habis tu, tidur celah longkang tu. Ada satu cerita dia, pelajar ni dekat kampung ni memang top. Fuh, orang kampung semua, budak ni memang cerdik. Oh, dia nama bapak dia harum lah kan. Anak dia pelajar terbaik. Nah, sekali pum, gila habis tu. Ya, gila tu habis. Nyasa tidur kat jalan longkang habis. Tuan terik selai je, pak. Gila tu. Ha, tu maksud. Ya, dia boleh bagi, mukti nama dia. Ya. Ha. Al-Qabid pun nama dia juga. Dia boleh sentap balik. Ya. Jadi pandang dia.